Yang korang tak habis-habis buat demonstrasi depan kedutaan Amerika, Eropah, siap bakar bendera Israel tu buat apa? Dari dulu sampai sekarang, adakah diorang ambil kisah dengan suara kita? Tak kan? Dan kalau mereka sokong Israel pun, apa yang nak peliknya? Memang dah diorang ni satu geng. Semua pun dah tahu. Pada siang hari ini ingin menuntut kepada kedubes Amerika Serikat agar stop dukungannya kepada penjajah Yahudi jenis Israel. Hey Israel, ingat, kalian jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Ingat, kalian adalah manusia sama seperti kami dan kalian pasti akan mati seperti manusia pada umumnya. Demo di kedubes Amerika Serikat memanas, bendera Amerika Serikat dan Israel dibakar massa. Diketahui aksi bela Palestina yang dilakukan massa persaudaraan alumni PA212 di depan kedubes Amerika Serikat sempat memanas. Hal itu terjadi lantaran massa kesal pada perwakilannya yang ditemui oleh pihak kedubes Amerika Serikat. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara massa yang coba merangsek ke kedubes dengan aparat kepolisian yang membentuk barikade. Aksi saling dorong barulah mereda ketika pihak kepolisian mau menjembatani massa bertemu dengan pihak Regional Security Office atau pengamanan kedubes Amerika. Namun bukan berarti perwakilan massa bisa masuk ke kedubes. Perbincangan hanya dilakukan di luar yang dihalangi oleh kawat berduri. Tak hanya itu, dalam aksi yang bertujuan membela Palestina dalam konflik dengan Israel, massa PA212 juga sempat membakar bendera Amerika Serikat dan Israel di tengah jalannya aksi. Hal itu dilakukan karena Amerika Serikat dianggap merupakan sekutu dari Israel untuk menyerang Palestina. Tak hanya bendera, ada juga poster bergambar Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang turut dibakar massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat wajar apabila kita melihat aksi demo bela Palestina di negara manapun yang membenci negara Zionis Israel. Namun bagi sebagian orang, aksi tersebut adalah salah jika dilakukan di depan kantor kedutaan besar AS. Sebab duta besar sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengubah keputusan pemerintah pusat, hal paling maksimal yang dapat dilakukan hanyalah memberikan laporan dan informasi pada negaranya, dari kondisi, situasi, dan keadaan yang sedang terjadi di negara tempat kedutaan besar tersebut berada. Menanggapi hal ini, seorang pengamat politik di Malaysia, Takib Saker, memberikan komentarnya yang berupa kritik dan saran terhadap aksi demonstrasi serupa. Jadi, mari kita saksikan. Cuba korang fikir sekejap. Sepatutnya, korang buat demonstrasi dan hantar nota protes ke kedutaan Arab Saudi, Mesir, Turki dan negara-negara Islam lainnya supaya bersuara lebih lantang menentang Israel. Dan korang pun kenalah tuntut negara-negara Islam ni semua supaya henti acah-acah bagi amaran nak serang Israel bagai. Suruh negara-negara Islam ni hantar tentera mereka terus. Kata Turki kuat sangat. Ha, pergi serang. Tu, Turki dengan Israel pun masih ada hubungan diplomatik tau. Tuntut mereka putuskan terus hubungan diplomatik 100% dengan Israel. Ada berani? Minta juga negara-negara Arab ni semua buka sempadan untuk bawa pelarian-pelarian Palestin duduk di negara mereka tanpa syarat. Kata Arab Saudi pelindung dunia Islam. Yang korang tak habis-habis buat demonstrasi depan kedutaan Amerika, Eropah, siap bakar bendera Israel tu buat apa? Dari dulu sampai sekarang, adakah diorang ambil kisah dengan suara kita? Tak kan? Dan kalau mereka sokong Israel pun, apa yang nak peliknya? Memang dah diorang ni satu geng. Semua pun dah tahu. Tu, berapa banyak negara Arab yang nak buat hubungan dengan Israel macam UAE, Qatar, Arab Saudi tu semua. Pergilah depan kedutaan diorang buat protes bantahan.
Buatlah poster lukis muka pemimpin Arab tu. Buat apa nak lukis muka Netanyahu tu? Asal ada je isu Palestin, balik-balik yang kena mesti Amerika dan Eropah. Kalau nak lawan, lawanlah dengan bijaksana, lawanlah dengan adil. Palestin tak terbela bukan kerana Amerika dan Eropah, tapi kerana negara-negara Islam yang dayus dan bacot itu yang gagal mengambil kisah nasi umat. Betul tak? Selain peristiwa ini, pada beberapa hal yang lain juga, umat Islam kadang kurang tepat dalam mengambil sikap untuk membela haknya. Hal inilah yang membuat citra Islam dalam beberapa tahun yang cukup lama dipandang kurang bagus di mata dunia internasional. Yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kalau misalkan kita dihina atau misalkan kita disakiti, maka ada dua yang direkomendasikan. Pertama, maafkan dia, atau yang kedua, balas setimpal dan jangan berlebih-lebihan. Nah, ini kesalahan terbesar umat muslim zaman sekarang tuh itu. Jadi kalau misalkan kita dihina tuh, kan pertama dimaafkan atau kita balas dia secara setimpal, jangan berlebihan. Nah, misalkan terjadi kekerasan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Palestina. Kekerasannya pakai apa? Pakai tank. Ingat, pakai tank. Kaum muslimin kalau harus mengikuti ajaran Quran itu, berarti dia harus membalasnya juga dengan tank. Kita malah pakai batu. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin. Nah, itu jadi masalahnya. Padahal perintah Allah itu adalah bahwa kita harus menciptakan tank juga, karena kita diserang dengan itu. Jadi kalau kita diserang dengan media, ya balas dengan media juga, bukan dengan demo lemparin batu. Itu berarti berlebihan, itu berarti betul. Itu di luar ini. Jadi, nah misalkan ya channel yang seperti ini gitu. Nah, kan pernah Nabi dihina dengan syair, lalu Nabi meminta para sahabat di sini ada yang jago syair enggak, lawan syairnya gitu kan. Jadi itu kan memang seimbang gitu. Nah, kita sekarang dibikinkan video animasi yang seperti itu, ya misalkan kita maafkan atau kita defense, menjelaskan bahwa itu tidak benar dan sebagainya, ya kalau misalkan paling banter ya kita lawan juga dengan video, bukan dengan demonstrasi atau dengan itu gitu. Betul. Ketika misalkan kita dihajar sama Amerika Serikat, misalkan banyak masjid, banyak bangunan di Irak yang dihabisi, ya berarti kita juga harus punya chat, harus bisa bikin itu, bukannya demo ngelemparin batu pakai ini kan. Betul. Ya akhirnya, ya peradaban kita jadi peradaban yang dianggap sama bangsa ini, bangsa lain sebagai peradaban yang barbar, karena ya kita nggak jauh dari demo lagi. Dari beberapa video tadi, maka jelas bahwa citra Islam menjadi negatif bukan semata-mata karena serangan dari non-muslim yang jahat, tapi juga kekeliruan kaum muslimin sendiri dalam mengambil keputusan hingga berujung pada hal-hal yang merugikan masyarakat. Memang benar bahwa ada usaha dari Barat untuk menyebarkan Islamofobia di dunia, namun kita juga harus sadar bahwa hal tersebut tidak akan terjadi jika kaum muslimin tidak gampang terprovokasi, bijak dalam mengambil keputusan, memiliki persatuan, serta memiliki penguasaan terhadap teknologi.